beberapa bulan yang lalu. Nah, pemirsa, penonton, pendengar, pemirsa dimanapun saja anda berada, alakan pandangan mata, gol pancakawal. Kita liput dan kita kabur. Sa sudah dilepas. Hilir yang kedua, tua keramat Bukit Embun, CP cucu Mutia bersaudara, Dodi Irawan Bakawojo sahabat putra Mandiri Group dari Desa Gumanti, Kabupaten Indragiri Hulu, yang berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Langka Siluman Buaya Danau, Sianok Holiday Pesona Wedding dari Sitorajo Kari, yang berada di jalan sebelah kanan, berada dan berpacu sudah di kawasan pancang pemisah yang kedua, membelah sudah pancang pemisah yang kedua, berpacu di depan kawasan pancang pemisah yang ketiga. Nah, tampaknya dari kejauhan di posisi jalan sebelah kanan melejit sudah ke depan Langka Siluman Buaya Danau Siano Holiday Pesona Wedding Sitorajo Kari, mencoba mendahului sedikit saja, tipis saja apa yang dikatakan oleh rekan senior komentator kami Pak Darwis, hampir setipis kulit bawang. Apakah kemenangan tipis Langka Siluman Buaya Danau Siano Holiday Pesona Wedding Sitorajo Kari ini mampu dipertahankan menjelang menembus ke pancang pemisah yang terakhir? Nah, yang tadinya Langka Siluman Buaya Danau Siano Holiday Pesona Wedding Sitorajo Kari berada di depan, kini sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, mencoba menyelip ke depan haluan tua keramat Bukit Embun, CP cucu Mutia bersaudara, Dodi Irawan Bakawojo sahabat putra Mandiri Group, yang berada di jalan sebelah kiri, mencoba dengan sekuat tenaga menipis dan memperpendek jarak dengan haluan Langka Siluman Buaya Danau Siano Holiday Pesona Wedding Sitorajo Kari, bahkan dari kejauhan hampir ambil alih kemenangan. Nah, berpacu sudah di pancang pemisah yang keempat, benar-benar menjalar tampaknya di depan pancang pemisah yang kelima. Saat ini masih terjadi persaingan cukup sengit dan ketat. Apakah Langka Siluman Buaya Danau, jalur andalan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi ini, akan mampu menjadi batu sandungan tua keramat Bukit Embun, CP cucu Mutia bersaudara, Dodi Irawan Bakawojo sahabat putra Mandiri Group, yang berada di jalan sebelah kiri? Perjuangan masih panjang. Nah, menjalar sudah, masuk sudah ke kawasan pancang pemisah terakhir, menjujut sudah haluan Langka Siluman di depan haluan tua keramat Bukit Embun, menjelang menembus ke pancang pemisah yang terakhir. Tertinggal masih tua keramat Bukit Embun, tipis saja, hampir setipis kulit anggur. Nah, 5 meter ke depan, perjuangan hilir yang kedua bakal berakhir. 1, 2, 3, jet!